Lur, hari ini saya mau bercocok tanam dulu. Saya mau berkebun. Saya mau nanam sayur-sayuran. Inilah penampakan perkebunan sayur-mayur di ibu kota Jakarta, tepatnya di bawah kolong tol. Ya, karena di Jakarta nggak ada sawah, nggak ada ladang, nggak ada perkebunan, jadi para warga memanfaatkan lahan yang ada di bawah kolong jembatan tol. Ini loh, seperti ini loh. Ini sawi, ada yang nyebut sawi, ada yang sebut juga apa ya, cesim. Jadi ada yang menamakan sawi, ada yang menamakan cesim. Ini nawaknya baru mau disemaikan. Ini ada cabai merah ya, merah atau hijau nih. Hujan loh. Nah, para petani di sini tuh sangat dimudahkan karena tepat berada di pinggir kali lur. Jadi mereka nggak usah repot-repot cari air untuk menyiram tanaman di perkebunan mereka, karena mereka tinggal ngambil saja di sebelahnya. Di sampingnya kali lur, ada juga buah-buahan ya. Mereka tanam juga pisang, pepaya, terus ini ubi juga. Ini apa, ini talas, jahe, terus apa lagi nih loh, kunyit, kencur. Ada petai Cina, komplit loh. Ini ada kangkung bercampur sama daun singkong ya, pohon singkong. Cuma ini kalau tanaman singkong di daerah Jakarta ini, dia mereka tidak mengambil hasil singkongnya ya, tidak mengandalkan hasil ubinya, karena yang mereka ambil tuh daun-daunnya lur. Jadi daunnya ini yang masih muda mereka panen, terus dijual-jualin ke rumah makan, terutama rumah makan Padang ya, karena di daerah Jakarta rumah makan Padang itu menjamur banget, banyak banget. Jadi mereka cuma ngambil daunnya. Thank you.
Ini ada kacang tanah sama gandum, Lur. Pohon singkong yang ini mereka ambil ubinya ya, ambil singkongnya karena ini pohonnya gede-gede, jadi yang mereka ambil singkongnya, buahnya. Beda sama yang kecil-kecil, kalau yang kecil-kecil mereka cuma ambil daunnya saja, didistribusikan ke rumah makan-rumah makan. Sensasi berkebun di ibu kota Jakarta, Lur. Ayo, buat para petani yang ada di kampung, yang kalian memiliki lahan perkebunan yang benar-benar perkebunan ya, jangan mau kalah sama petani yang ada di kolong jembatan tol ibu kota Jakarta. Oke, Lur, sampai di sini dulu nengok perkebunannya. Yang sudah nonton, jangan lupa like, share, and subscribe. Matur suwun, Lur.